Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini sudur siaramah bewene ademu mian kita kelamni wan acara kebernigayu. Kelamni istudio ni kita cuba bercerita-cerita ini karena jam untuk hari takingan kita bercerita-cerita tentang orang tua dan pendidikan agama anak. Ini kita ceritain kelamni karena narasumber tu sigeh ku studio ini pertama Pak Ahmad Dardiri. Assalamualaikum Pak. Bapak ini sebagai kepala MSEN I Jagongga. Alhamdulillah mungkin nguk mu nengon hana, nguk mu nengon kuna keadaan di masyarakat te I utamakan ku pendidikan agama hana ketika karena bapak ini sebagai kepala MSEN Negeri 7 I Aceh Tengah atau fokus khusus I Jagong dari pengalaman ini kuna yang di masyarakat. Kemudian si nomor 2 ini Pak Mahbub Fauzi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini kebetulan hari takingan Gherwani kemudian Sara Inemin gak? Adik abang. Adik abang Pak ini alhamdulillah keluarga yang berhasil. Jadi kita Pak Mahbub ini sebagai kepala KUA I Jagong sini Pak Jagong. Mahbub gak? I Jagong. Jadi perasaanku juga mana sebelum I Jagong Pak Mahbub ini sebagai kepala KUA Ilinge, jadi pengalaman atau pengetahuan tentang masyarakat-masyarakat akuna pendalaman masyarakat I pedalaman gayu baik dari sisi pengamalan ibadahi kemudian dari sisi pengetahuan keagamaan dan seterusnya. Perasaanku penting menjadi inspirasi bagi kita siarai Banda Aceh ini mungkin arah pikiran-pikiran asing kita sumbangan kuna kati mengembangkan masyarakat gayu karena kita anggap penting cerita tentang kelamni. Bami Pak Mahbub ini, Pak Anum loh Pak, Pak Ahmad Dardiri loh ini Pak, mungkin ini secara umum loh gambaran Anum loh Pak, gambaran di sekolah ini Bapak Anum loh, gambaran sekolah MSEN si bawah kepemimpinan Bapak, gambaran secara umum loh, kemudian keadaan ni mahasiswa, keadaan ni siswa dan masyarakat di sekitar Jagong juga Pak, Mahbub, Pak Ahmad loh. Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Aceh Tengah, dulu namanya Madrasah Tsanawiyah Negeri Jagong. Jagong. Ya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Aceh Tengah lokasi di Kampung Jegetayu, Kecamatan Jagong Jeget. Berdiri pemulo sekolah swasta, Madrasah Tsanawiyah swasta. Ya, pada tahun 2009, alhamdulillah ngeinegrin hari penegrian oya dele anak-anak ke si berminat ku MTS Negeri 7 Aceh Tengah yeah. Peserta didik oya campur memang dominasi suku Jawa. Ya, karena daerah transmigrasi ya. Betul. Tapi ari kampung Linge, ari kecamatan Linge pe dele sekolah MSEN Jagong. Oh ya. Mayoritas ari urang kita ni gayo. Ya. Anak kati dele si mayoku MSEN. Oh ya. Setelah ku ana kudengi merasa tertarik karena di sekolah madrasah ini ada pelajaran agama kene. Jadi si Arik Isak Arik Kecamatan Dingu Kampung Gemboya Gerale arami Kampung Antara Aritem Arulitem Patan Reduk seopat kampung. Opat kampung ya. Betul Pak Ahmad. Ini kepakainya hari macam-macam daerah negara. Hari macam-macam kampung pakai ilintangnya atau taringnya ne anunya. Dele si ilintangnya. Ilintangnya. Bekereta arah julen urum motor. Iya ya. Urum bis. Hana kati mayoku MTS Negeri 7 Aceh Tengah. Kukunai urum orang tua. Mereka merasa prihatin. Ya. Mereka merasa prihatin terhadap perkembangan teknologi sekarang. Si khawatir mereka kasih gere pane pelajaran agama, masalah-masalah agama.
Jadi mereka mengharapkan ike belajar di madrasah arah demu pelajaran agama. Arione nye dilemayo, alhamdulillah dukungan ari orang tua pe ku madrasah dile. Contohnya anak-anak si gerpas ngaji ke i hana i bimbing, bimbing guru ya. I madrasah nye mari belajar mulai ulak italu mulo si daftar-daftar si gerpani ngaji iya ya italu nya bimbing alhamdulillah akibat efeknya makin tertarik ya mayoku MTS si gerpani ngaji menjadi ya, menjadi panik panik Bami Pak Anu ku Pak Mahbumi Pak Mahbumi ini kah nah menarik ke kita ngun Pak Mahbub ke ini i daerah Linga mana kah? Linga ya. I Linga arti i Linga ni ke boleh jadi i ke i Gayo ya ke daerah Palinggip. Palinggip. Kemudian daerah si Jarang Mayu Jemalen ke beragam. Jadi ini mungkin menarik i gambar ni bapak kuna ke ada ni daerah Linga ni melalui ini kan geraling isi peti si mau. Panglima wilayah Linga. Bahasa ini peti si mau. Tetapi ketika gambar ini melalui Pak Mahbub. Sebelum kita berbicara tentang kuna pendidikan kuna keagamaan mungkin gambar ini daerah atau masyarakat yang melalui gambar Bapak sepanjang pengalaman Yonasi, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kalau kita bicara atau mendengar nama Linga tentunya tidaklah asing lagi bagi kita semua di Nanggro Aceh Darussalam ini. Jadi Linga merupakan suatu wilayah kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Ya, luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih 4.000 km persegi, 4.000 km persegi lebih, 2.075 km itu wilayah Kecamatan Linga. Sisae setengah itu dibagi 13 kecamatan yang lain. Medan wilayah ataupun topografi wilayah itu lebih banyak hutan uyem, hutan pinus, hutan pinus. Dan ada jurang, ada gunung. Hanya saja dari jumlah penduduk barangkali itu yang masih jarang. Dan batas kampung, antar kampung itu lebih banyak diselingi dengan hutan dan jurang. Gitu. Jumlah kampung di Kecamatan Linga seluruhnya 28 kampung. 26 kampung itu merupakan kampung definitif. Selanjutnya 2 kampung masih persirapan. Wilayah Linga terdiri dari 4 kemukiman. Yang pertama adalah kemukiman Ishak, kemudian kemukiman Gelung Praja, kemukiman Singa Mata, dan yang paling terpencil itu kemukiman Wih ni Dusun Jamat. Aku kampung Jamat tuh ya? Ah, kampung Jamat. Wih ni Dusun Jamat. Adapun kampung-kampung di kemukiman Wih ni Dusun Jamat, pertama arah Kampung Linga. Kampung Linga. Kampung Induk itu tadi. Kampung Induk ya. Kampung Induk, Kampung Linga. Terus Kampung Jamat, Kampung Wih ni Dusun, Kampung Delung Sekinel, Kampung Kutereje dan Kampung Reje Payo. Itu Pak Mambo. Ini kan kita tengok ada beberapa hana. Kira-kira luas ni daerahnya, kemudian ni jumlah ni penduduknya dan keadaannya ini mungkin menjadi pemirsa yuma. Hana ketika ini kita cerita karena memang Linga ni menjadi geral si geral luar kemiring ni jemaah itu. Jadi penting perasaanku gambaran hana karena sebenarnya gambar ni Pak Mahbub ni kuna keadaan ni Linga ni bahasannya gerbeben jemaah nguk kone karena memang keadaan ni alami. Kemudian jalan si nyanya kone kenapa? Apa tu kita ceritain. Kemudian di sampingnya Pak Mahbub, ini ke kita ngon lah goyana karena kampung luas ni daerah, tetapi kampung Gerdeli tentu saja penduduknya Gerdeli. Kemudian pendidik ni pak ini Pak Mahbub, ini ke karena antar sara daerah hurum kampung-kampung delen ini kini guna sekolah ni pak ya juga. Alhamdulillah ke hari pendidikan Deli putra putri Gayo selain sekolah i kampung arah i sekolah pesantren-pesantren. Maksudnya
kalau sudah tamat SD, orang tuanya itu menyekolahkan atau memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya ke pesantren-pesantren yang ada di luar daerah, baik di kabupaten, misalnya di Burni Jimet, pesantren Darul Muhlisin, kemudian ada di pesantrennya yang baru berdiri, namun alhamdulillah sudah cukup berkembang, yaitu pesantren yang didirikan oleh Allahyarham Tengku Haji Mahmud Ibrahim, namanya pesantren Makomah Mahmuda. Itu banyak, ada dari Linge, ada yang dari Jamat, ada yang dari Wihni, ada yang dari Gelung Prajah, itu kawasan Patanangka, dan beberapa kampung yang lain di sana. Bami, sejak melupa mabuk. Bami Hamama ini sedari siaran Mahbewene, porami kita lanjut mendial, itu kita sama kesempatan ke berita komersial si Maleriwat nih.